Halo semuanya, halo-halo. Hari ini aku mau steam taobok ya guys. Ini aku kali ini tambahin daging sapi. Sekarang aku mau giling daging sapinya ya guys. Ini udah aku giling. Dilanjut aku mau bumbuin. Aku kasih sedikit minyak, siau atau kecap asin. Ini kurang lebih 2 sendok teh ya guys. Lalu jiven atau white pepper. Aku juga kasih 1 sendok teh gula, 1 sendok teh tepung. Lalu aku aduk-aduk, aku ratain ya guys. Dilanjut ini yang terakhir aku kasih air ya guys. Kita kasih air secukupnya. Oke guys, ini tauco sama daging sapinya udah siap ya. Dilanjut sekarang aku mau potong belah dua ya guys. Ini tauco-nya udah aku cuci bersih. Kalian juga bisa direbus dulu ya guys, tapi ini cukup aku cuci karena takut keluar air banyak karena mau aku steam. Dilanjut sekarang aku mau masukin daging sapinya di atas tauco-nya ya guys. Ini aku yong dulu. Kita yong satu persatu ya guys. Sebelum video kita lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys, biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Oke, ini taubonya yang mau kita masak udah siap ya guys. Ini kita rapihkan dulu, jangan lupa kita harus serapih mungkin ya guys, karena kita masak buat orang harus terlihat menarik dan cantik. Dilanjut sekarang aku mau steam taubonya. Ini airnya udah mendidih, sekarang aku mau masukin piringnya. Oke guys, ini aku mau steam. Kali ini kita steam 5-8 menit ya guys. Oke guys, ini sudah matang ya guys. Ini aku mau angkat dulu. Setelah itu aku mau tambahin daun bawang, siucap, dan disiramin minyak panas ya guys. Wow, ini cantik sekali. Ini namanya steam taobok. Kali ini aku tambahin daging sapi ya guys. Rasanya sangat lezat sekali. Menu ini sangat cocok sekali buat anak-anak dan orang tua. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dicoba resepnya ya guys. Terima kasih yang udah nonton. Dadah semuanya.